Ya, jadi teman-teman, saat ini saya berada di Pantai Patulana, teman-teman. Ya, kita menikmati suasana pada sore hari. Ikuti terus petualang saya di Kabupaten Mamuju Tengah. Oh, kan apa ya? Lajur. Layo. Oh, banyak begini. Ini. Oh. Banyak biasa saya dapat ikan begini, Pak, di layur. Iya, banyak tadi buang. Oh, dibuang? Iya. Kecil-kecil ya? Kalau besar, ada yang beli? Enggak, dimakan untuk digoreng. Oh. Enak loh ini, gurih. Ada yang beli per kilo. Satu kilo berapa ini, Pak? Mahal. 35. Layur? Iya. Tapi ya ukuran, masuk ukuran? Iya. Ukuran berapa minimal? 3 kilo. 3 ekor, 1 kilo? Iya. 3 ons ya. 3, ya. 4 juga masuk? Iya. 5? Enggak. Masuk juga 5, tapi lain harga. Lain harga. Sementara ini saya berada di Pantai Patulana dan kebetulan sudah sore hari. Ternyata teman-teman di sini banyak nelayan ya, yang dapat ikan. Wow, ikannya banyak sekali ya. Oke, coba kita lihat ikannya. Keren, keren. Ini Patulana ini penghasil ikan ini. Keren, keren. Biasa kami itu kebutuhan masyarakat membeli di sini kan. Siapkan kita jaring. Ya. Satu kali turun itu tak 20 kilo. Apa itu? Kepiting? Iya. Kapan terakhir? Ay, lama mi karena 2 tahun yang lalu. Nah, harus dites dulu. 2 tahun lalu? 3 tahun. Bapak titik itu, Mbok. Oh. Berapa panjang anunya? Jaringnya? Satu piece? Lebih? Kalau satu dipotong-potong, ya, potong itu. Potong berapa itu? Potong 10. Apa itu? Kepiting. Kepiting kerjain dulu di anu di Sabutu. Di kampung. Oh, oh yang dibilang siapa? Siapa namanya? Ambo. Ambo. Ya, Ambo. Ya. Itu dulu. Kenapa dibuang-buang itu, Pak? Kecil ya. Di kampung. Iya, di kampung. Enggak, kalau kita kasih yang jadi gitu. Oke. Kerjaan semua tanah di sana, perdana. Coba jaringnya. Berapa? 14 ya? 14 potong. Itu satu kali potong berapa? 8. 14. Lumayan ini ya. Kali 3, 24 toh.
10 lagi.